semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Ida Par. Jadi di video hari ini aku mau menjawab pertanyaan kalian Yang kemarin tuh ada yang komen youtube lumayan banyak ya Mengenai Shopee Affiliate, Kak Kenapa sih kalau share link Shopee Affiliate di Facebook Di sini ya, kalian bisa lihat kursor aku Itu katanya linknya nggak bisa diklik, kenapa? Dan aku bakalan kasih tutornya Gimana caranya supaya kali, link kalian tuh bisa diklik dan berubah menjadi berwarna biru. Yang artinya itu berarti udah oke okay linknya dan di cross check lagi bisa langsung menuju ke aplikasi Shopee-nya langsung ya. Pertama, kalau misalkan kamu ngerasa kalau sering banget nih di Facebook spam, ko uh, bukan spam komen jadi kayak spam link, jadi nge-share link tapi berturut-turut, misalnya sehari 20 link, itu biasanya memang kena spam ya cara mengantisipasinya gimana biar nggak kena spam salah satunya kamu bisa posting random atau kayak misalnya nih hari ini posting link diselingi dengan status atau misalkan diselingi dengan foto kamu dan lain-lain pokoknya tuh jangan terlalu spam banget gitu. Nanti kedeteksinya sama Shopee itu kamu spam e, nge-share spam gitu. Karena kan keterangannya tuh HTTP ya kita cross check nih. Kayak gini ya HTTP titik dua Shopee ini kan udah termasuk link. Ya takutnya mungkin link aneh. Jadi ke saring e, ke filter dari Facebooknya itu kamu spam komen ya. Nah kita langsung aja ke caranya kita masuk dulu ke shopee seperti biasa kita akan beli dulu produk ya dan pastiin produknya itu yang menurut kamu uh, pertama harganya bagus terus yang kedua uh, penilaiannya juga oke okay, ya kita akan masuk ke shopee affiliate program aku sih biasanya di beranda shopee ya di beranda shopee affiliate sorry ini malah masuk ke sini nih kita masuk ke shopee Biasanya aku pilihnya itu Komisi Ekstra. Nah, jadi biasanya aku tuh nge-share produk-produk yang memang masuk Komisi Ekstra. Supaya apa? Supaya dapatnya sih double Komisi ya yang jelas. Karena kan kalau Komisi Biasa tuh kadang cuman dari Komisi Shopee Biasa. Tapi kalau Komisi Ekstra itu kamu udah jelas dapat double. Dapat Komisi Shopee, dapat Komisi Ekstra dan komisi ekstranya juga range-nya nggak lebih besar nggak cuma satu persen nggak cuma 2%, dia lima 10% itu bisa dapat tunggu kita akan search dulu nah coba kita uh, share yang ini cara lihatnya berapa sih komisinya kamu dapat komisi ekstranya 6% lumayan ya kan dari harga 41.000 cara nge nya kamu masuk aja ke informasi produk ya yang ini diklik aja nanti bakalan muncul nih kayak gini ya ini untuk penilaian ini udah oke okay banget di 4,8. Jadi udah dipastikan sih bagus ya. Kalau misalkan penilaiannya 4,6 ke bawah itu skip aja karena itu kayak udah ada minusnya gitu lah ya. Share link seperti biasa, klik panah, pilih salin tautan. Nah, kalau udah kamu masukin, kalau misalkan di sini ada video, kamu bisa download ya. Tapi aku mau download fotonya aja. Cara seperti biasa, klik dan tahan, simpan. Oke, aku downloadnya fotonya dua, tapi kalau kamu ngerasa dua foto tuh kurang banyak, kamu boleh ambil empat ya. Nah, oke kalau udah, kita akan langsung back karena aku udah dapat foto, salin tautan juga udah. Kita akan masuk ke Facebook. Nah, di Facebook kita akan posting. Kita back dulu ke beranda. Seperti biasa, posting foto, klik aja fotonya, klik berikutnya. Dan ini kalau misalkan kalian mau pakai kayak eh, apa namanya? bentukannya kayak gini, boleh. Ya. Langsung aja tulis caption. tulis caption ya caption yang bagus ya lebih bagus gitu caption yang menjual kayak copywriting yang bagus gitu boleh banget sih kamu masukin di sini nah kalau udah tempelingnya terus klik berikutnya posting kita tunggu dulu beberapa saat Nah, buat yang posting, ternyata link-nya masih kayak gini. Tenang aja, guys, jadi itu memang kalau klik posting, itu pasti link-nya berubah, berwarna hitam. Emang ini nggak bisa diklik kalau yang warna hitam itu kayak link mati gitu. Caranya gimana? Kamu masuk aja ke profile, jadi kayak refresh gitu loh, e, di-refresh aja, tunggu. Nah, ini udah muncul nih kalau udah di refresh nanti linknya akan berubah menjadi warna biru ya jadi buat kamu yang ngerasa nggak bisa diklik nih linknya kamu refresh dulu masuk ke profile ya nanti klik aja link kamu nanti tunggu lanjutkan tunggu lagi itu bakalan langsung masuk ke link yang tadi kalian salin. Nah, ini adalah link yang aku salin tautan berarti kalau misalkan kamu enggak bisa diklik linknya, nah caranya kayak gitu ya, masuk aja ke profil kamu kalian terlebih dahulu, nanti refresh dan itu bakalan muncul link berwarna biru, yang artinya itu bisa diklik. beda dengan link yang tadi, ini nggak akan bisa diklik karena itu linknya berwarna hitam, ya, jadi kayak link mati gitu loh, link mati itu nggak akan bisa diapa-apain. nah salah satu caranya ya tadi, ya. Di, uh, masuk aja ke profile dan refresh, itu bakalan bisa. Dan kalau ada yang nanya, "Kak, di cerita bisa ngasih gitu?" Di cerita sama reels bisa ngasih kita buat kayak status gitu. Jadi sekarang tuh udah nggak bisa di reel dan di cerita. Kalau dulu masih bisa ya, di, di reel tuh masih bisa di deskripsi. Tapi kalau sekarang, di cerita udah nggak bisa karena di sini nggak ada tautan kalau ada tautan masuk ke stiker. Nah, biasanya kalau di, di Instagram ada ada tautan ya, tapi kalau di Facebook itu belum ada. Jadi kalau misalkan kamu mau masukin paket teks kayak gini, itu linknya mati. Jadi nggak hidup gitu loh. Walaupun kayak gini ini tetap nggak akan bisa diklik karena dia bukan langsung masuk ke link dari Facebook ya jadi aku info sekarang dicerita memang nggak bisa ya kita close aja terus kalau di real bisa nggak dulu di deskripsi real itu masih bisa ya tapi sekarang itu kayaknya udah nggak bisa deh jadi buat kalian nih yang mau masukin uh, di real Facebook itu sudah tidak bisa kita coba kalau misalkan mau pembuktian kalau dulu aku masih bisa jadi linknya masih berwarna biru masih bisa diklik Nah, kalau udah kita tinggal paste. Kita posting dulu, tunggu beberapa saat, kita akan cross check e, linknya itu bisa atau enggak. Oke, ini realnya nih. Ya, sekarang itu memang sudah tidak bisa. Tuh, linknya dia mati. Ya, kalau dulu di deskripsi itu masih bisa di real ya kita coba tuh nah kecuali kalau realnya itu langsung diklik dari sini nih kalau misalkan linknya di kita klik nih misalnya kayak gini ya kayak gini kan nih. ini kan beranda tunggu nih ini kan beranda aku nih nah ini kan beranda aku ini kan linknya mati ya linknya itu mati kalau kita kliknya lewat beranda karena link pembeliannya itu bukan link berwarna biru gitu loh tapi kalau misalkan kamu kliknya dari fotonya jadi kayak dalam bentuk realnya gini nah ini bisa bisa masih bisa diklik kecuali yang di beranda tadi jadi buat kalian kalau di, di reel itu harus si customer tuh harus ngekliknya di bagian reelnya gitu. Jadi reelnya dibuka, nggak bisa di bagian beranda. Kalau tadi kan aku ada beranda juga ya. Nih yang aku lihat ini nggak bisa klik di bagian beranda, tapi masih bisa kalau klik di bagian deskripsi sini. Jadi benar-benar masuk reel murni gitu, bukan di beranda sini ya. Oke, okay, seperti itu ya, buat kalian yang masih aktif untuk nge-share link di. Facebook itu bisa di beranda, masih bisa refresh ya. Yang tadi aku bilang, kalau habis nge-share di refresh aja linknya biar bisa diklik di cerita kita. Nggak bisa ya, kalau cerita itu memang udah mati, nggak ada tempat untuk share link di real itu realnya bisa, tapi harus masuk ke dalam nih real kayak gini, nggak bisa di beranda kayak gini ya, karena linknya nggak berwarna biru. Oke okay guys, itu dia video dari aku untuk hari ini. Semoga bermanfaat, jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku dan see you on my next video